mulai tanggal 26 Oktober sampai 8 November. Untuk TO-nya adalah untuk di Jakarta Barat khususnya masih tetap, yaitu yang pertama adalah lawan arus, yang kedua itu penggunaan helm, lanjut yang ketiga adalah jalur stop kendaraan ya yang ada di lampu merah. Kita akan mencoba melakukan penertiban kepada masyarakat agar dalam rangka PSBB ini operasi zebra tetap kita laksanakan dengan baik. Demikian. Pak, untuk hari ini Pak, atau khususnya pagi ini Pak, di Jalan Dan Pokok ini sudah berapa banyak yang ditindak Pak? Hari ini kurang lebih sudah 24 dari jarum 7-8 tadi kita laksanakan, dan kita akan melakukan sosialisasi lebih banyak dengan pembagian stiker, lanjut agar masyarakat lebih paham bahwa kita ada operasi zebra. Dari 24 yang ditindak Pak, kebanyakan itu mayoritas pelanggarannya apa aja Pak? Rata-rata tidak menggunakan helm, lanjut pelanggaran-pelanggaran, tidak menggunakan seatbelt, dan ada beberapa yang TNKB-nya sudah mulai terlambat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!